Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ada wa naf'a fi ulumi fi darin amin. Wa ma tahta kulfatin minal aqlafi fayajibu ghuslu batiniha li'anna musta'iqqatul izalati la batini sya'rin in aqada binafsi wa in kasura. Ini masih kita bicara tentang ya rukun mandi yang kedua, meratakan zahir badan ya dengan air, meratakan zahir badan dengan air ya, sehingga yang ada di kuku-kuku ya dan di bawah kuku, kemudian dan apa yang di bawah kuluf, wa ma ta'ta kulfatin kuluf minal aqlafi, daripada orang yang kuluf yang belum sunat, orang yang belum sunat itu di dalamnya wajib ya dibersihkan. Wajib ghuslu batiniha, maka wajib oleh membasuh dalamnya. Kenapa? Li'annaha musta'iqqatul izalati, karena bahwasanya dia itu musta'iq, artinya wajib dihilangkan. Ya, hak yang wajib ya, untuk dihilangkan. Ya musta'iq di sini maksudnya wajib dihilangkan. Ya. Kalau kita mau sembahyang itu, ya alhamdulillah kita sudah pada sunat ya, orang Islam ya, sunat. Ya. Ini yang kalau umpama belum sunat gitu ya. La batini sya'rin in aqada bi nafsi wa in kasra. Tidak dalam rambut yang terikat ia dengan dirinya sekalipun banyak ya. Ya. Jadi tidak dalam rambut yang terikat ia dengan dirinya sendiri sekalipun banyak. Jadi kalau terikat enggak apa-apa. Sekalipun banyak terikatnya enggak apa-apa. Ya, jadi tadi kan dikatakan wajib basuh dalamnya. Tapi kalau terikat banyak enggak apa-apa. Ini terikat sendiri, ya binafsi dengan dirinya sendiri. Jadi dia punya rambut gimbal gitu. Terikat. Kalau kita memang enggak kebayang, kalau kita, apalagi belum pernah ngelihat bagaimana rambut gimbal. Enggak kebayang. Saya pernah ngelihat rambut ya terikat benernya. Masya Allah, rambutnya sampai begitu. Kita ngelihatnya geli jadinya. Ya begitu rambutnya. Ya, terikat sendiri. Jadi terikat di sini kayak melakukan kumpul. Masya Allah. Ada Allah ciptakan makhluknya seperti itu. Wala yajibu madmadatun, dan tidak wajib oleh madmadah wakumur. Wasdin syakun, masukkan air ke dalam hidung. Enggak wajib. Bal yukrohu tarkuhuma. Ya, bahkan ya dimakruhkan akan meninggalkan keduanya. Tidak wajib tapi makruh. Ninggalin ke kumur. Ya, ninggalin masukkan air ke dalam hidung lalu mengeluarkannya. Andai kata ditinggalkan, makruh. Ya. Memang enggak wajib
Tapi ya makruh kalau ditinggalin. Dengan apa dibersihinnya? Bima'in, dengan air. Air yang mana? Tahurin, yang suci. Jadi air ini suci. Wa marra, dan telah berlalu, annahu, oleh bahwasannya, yadurru madarat. Ya. Taghayyurul ma'i, oleh berubah air. Akan jadi masalah kalau airnya berubah. Taghayyuran daran, ya, dengan perubahan yang jelas. Walau bima alal udwi, sekalipun dengan sesuatu di atas anggota. Ya, sekalipun. Khilafan li jam'in, lain hanya bagi satu jamaah. Kelompok ulama. Iwayak fizan umumi, dan cukup oleh sangkaan ratanya. Cukup. Jadi enggak mesti yakin, cukup aja. Zon ail ma'i, artinya air, alal basar, tias kulit, wa syari, dan wulu, wa in lam yatayakun, sekalipun dia enggak yakin. Di belakang yang pemak susah. Ya udah, kalau betul zon sampai guyurin air. Fala yajibu tayakunu umumihi, maka tidak wajib yakin ratanya. Bal yakfi ghalabatu zani, bahkan cukup kuat dugaan dengannya. Fi padanya, kalau udhu seperti udhu, kuat aja dugaannya. Wallahu a'lam bishawab.